Ini Ambo berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Purwakarta dan Kota Purwakarta. Apa harapan ke depan yang ingin dicita-citakan gitu Ambo? Jadi hari ini kita melaksanakan acara Mitembeyan. Jadi Mitembeyan itu memulai rangkaian hari jadi Purwakarta yang memang tahun ini berbeda. Kita menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19. Walaupun begitu, tentu saja tidak mengurangi kehebatan dan rasa syukur kita semua, terutama pemerintah daerah beserta dengan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Karena kegiatan pada hari ini juga diikuti secara virtual dengan kepala desa, lurah, dan camat yang memang mewakili elemen masyarakat. Tentu besar harapan kami bahwa pemerintah daerah akan bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun dan mewujudkan Purwakarta istimewa yang memang menjadi visi-misi saya selaku Bupati Purwakarta. Apa yang menjadi target? Yang pertama adalah tentu saja di bidang kesehatan. Hal ini sangat penting karena membangun sebuah wilayah tentu saja adalah sumber daya manusia menjadi hal yang paling utama. Dimulai dari mana? Dimulai dari sehat. Ya. Anak-anak sekolah harus sehat, kemudian fasilitas sarana prasarana harus lengkap, itu kemudian juga tenaga pengajarnya, bidang pendidikan. Tadi bidang kesehatan kita akan mengejar pesertaan secara UHC, gitu ya, 95% warga Purwakarta sudah tercover. Hari ini sudah 84% tahun 2019 kemarin dan 2020 kalau tidak pandemi sebetulnya kita sudah akan mencapai target UHC tersebut. Nah, artinya bahwa tidak ada lagi masyarakat Purwakarta yang tidak tercover jaminan kesehatan. Yang ketiga ada tentu saja infrastruktur. Ini yang menjadi ikon Purwakarta istimewa. Jalan-jalan status kabupaten yang baik, ya. Jadi jalan kabupaten itu dengan kondisi yang sangat baik. Jalan desa juga kita kemitraan dengan pemerintahan desa, kita dorong melalui dana desa untuk juga memperbaiki infrastruktur di jalan-jalan desa tersebut. Kemudian jalan-jalan yang lainnya seperti punya nasional dan provinsi, kita juga berkoordinasi. Infrastruktur itu menjadi ikonnya kita, tapi karena memang tahun ini tidak bisa dilaksanakan, ya kita berharap tahun depan itu kita akan kejar target. Gue ada sekitar 2,7 miliar yang disalurkan dari Basnas ini. Tanggapannya seperti apa? Ya jadi betul, tadi sudah dilaporkan bahwa memang anggaran kita ada kemitraan. Jadi Basnas menghimpun dana umat dari para PNS. Tadi saya sudah ada laporan. Jadi ada dua dinas yang tahu bulan berjalan ini belum menyetorkan lah, kan? Tetapi rata-rata semuanya sudah menyetorkan lah, gitu ya. Nah kemudian yang tersalur ini memang yang paling banyak dari Dinas Pendidikan setiap bulannya itu lebih daripada 130 juta ya tersalurkan melalui Basnas. Bahkan sampai bulan Juni saja dari Dinas Pendidikan sudah 971 juta sekian. Belum dari dinas-dinas yang lain, total seluruh OPD dihimpun dan kemudian penyalurannya kepada warga masyarakat itu melalui Basnas. Selama ini koordinasi kerjasama itu sangat sangat baik dan pertanggungjawabannya juga sangat pengelolaan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk yang belum menyalurkan tadi ada dua dinas lah. Tapi ada teguran atau gimana tuh? Iya nanti kita tegur dalam bulan berjalan. Terus terkait BPJS bu, tadi BPJS Jamsostek ada 5.000 peserta ya? Iya itu juga kerjasama Basnas dengan Jamsostek. Kita menghimpun dari guru-guru madrasah, diniyah, kemudian juga guru ngaji. Itu sektornya informal yang memang dulu dianggarkan di APBD secara khusus. Tapi karena di anggaran APBD tidak ada, maka diambillah dari komponen. Jumlahnya kan ada lebih dari 10.000 sebetulnya, itu sisanya kapan? Nah kalau tidak salah, kita ada standarisasinya gitu. Artinya bahwa mungkin yang lain sudah punya asuransi sendiri. Tapi ini yang masih tenaga honorer yang belum PNS, itu kemudian kita asuransikan. Untuk hari ini Bu ada santunan apa saja? Tadi banyak, ada santunan anak yatim jumlah 1.725. Kemudian juga ada rehab rumah, kemudian ada tadi pemberian kaki palsu, kemudian juga ketenagakerjaan bersama guru ngaji 5.000. Kemudian kemarin serentak dari iuran PNS lebih dari 7.000 paket sembako kita salurkan pada hari kemarin di 17 kecamatan. Terima kasih Ambu. Ya.